melakukan paragliding. Oke, saya telah pakai harness ataupun apa-apa. Dan tambahan dan pakai dengan sempurna, boleh adjust ke sesuai tubuh badan kita untuk keselesaan bila kita berada di udara. Okey, seterusnya nampak di belakang saya tadi wing bersambung dengan riser, special line, tali pergantungan yang semua orang tahu dan wajib tahu sebelum lakukan penerbangan dan bergiat aktif sebagai peluncur sukan udara ataupun paragliding. Okey, saya tunjukkan cara mengaitkan riser ke harness. Okey, sebelum tu kita check riser. Sekarang ni sebelah kanan saya master line ataupun A, tidak ada apa-apa gangguan. Diikuti B, diikuti C, D dan toggle brake line ataupun steering line. Cara menyakut, okey tuan-tuan peminat sukan luncur udara, saya baru saja mendarat di Padang, di kampung Tasik Anak. Tasik Anak. Okey, ini suasana sekarang jam hampir 7.30 minit petang. Alhamdulillah, inilah landing zone. Sesi pengenalan peralatan dan cara-cara ringkas untuk mula meluncur ataupun untuk proses luncur. Kita jumpa lagi di lain kelapangan untuk sesi yang lain, insyaAllah. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.